Kegiatan yang dipimpin oleh Wakasatres Narkoba, Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Suwolo Seto, dengan memberikan instruksi kepada anggota Reserse Narkoba dan tim Patriot yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan. Turut bergabung anggota TNI Koramil 01 Kota Bekasi, anggota PM Batalion Armet 7 dan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai bentuk sinergitas antar instansi dalam rangka menekan penyebaran virus COVID-19 di Kota Bekasi. Kegiatan kali ini, Polres Metro Bekasi Kota mengadakan rapid test massal ke seluruh pengunjung tempat hiburan malam di Bekasi. Mempunyai peran penting dalam menemukan klaster penderita. Mereka telah menggunakan pakaian pelindung lengkap untuk mengambil darah para pengunjung. Kita pimpinan ya, untuk di jajaran Satuan Narkoba berikut dengan Satuan Samping, ya sinergitas, Satgas COVID dari Pemda dan TNI serta Polri melaksanakan kegiatan operasi protokol kesehatan di tempat-tempat malam hiburan. Apakah tempat-tempat tersebut sudah memenuhi standar protokol kesehatan atau belum? Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan.